Salam satu Malaysia, bosku Dato' Sri Najib. Mau apa lagi? Tengok, siapa dah baca dah? Hari ni saya tertarik dengan selepas baca di Star, kita nampak East Coast Rail Link. Kita nampak, berapa orang dah baca dah? Tolong, siapa-siapa tolong beli hari ni. Ha, surat khabar hari ni, you boleh nampak East Coast Rail. Perbandingan dengan penandatangan bosku, Dato' Sri Najib, dengan yang Pakatun. Pakatun adalah pakatan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pakatun. Okey, kerajaan begitulah Pakatun sekarang kan? So, mereka tengok berapa perbanding. Sedikit kita tertarik dengan, saya tertarik dengan stesen. Bosku telah menandatangani 26 stesen yang canggih sekali. Perbezaan tak mengena dengan KTM. Tapi yang ini cuma 20 stesen. Banyak stesen sudah hilang. Begitu saja sudah hilang. Tapi bukan begitu saja, jaraknya kita 688 km, begitu jauh sekali. Yang mereka ini singkat 640 km. Bukan begitu saja, kita dari Pengkalan Kubur ke Port Klang. So Klang Valley, Port Klang, melalui Gombak. Tapi di sini mereka Kota Baru saja. Okey. Lagi banyak lagi estimated, memang sampai ke sana 4 jam. Mereka pun 4 jam. Dah hilang beberapa stesen, dah hilang jarak juga sampai 4 jam. Kita lebih jauh sampai 4 jam. Tengok. Lagi bukan setakat itu, saya tertarik dengan terowong channel. Kita mempunyai, bosku telah menandatangani begitu banyak sekali terowong. Hampir 44 terowong. So ada cabaran lah, kita boleh menarik pelancong 44 terowong di dalam tanah. Yang di sini berapa? Hampir berapa sajalah, 4 ke 3 je ya terowong akan mereka akan buat. Dan juga di sini kita nampak, sorry saya dengar, apa lagi? 18 kilometer terowong yang jauh sekali, hampir 18 kilometer. 17.8 kilometer di dalam tanah, tak berputus, jauh sekali. So, ini satu cukup menarik pelancong dari luar negara. Seperti mana di negara-negara lain, China lah, dekat French ke London, saya dengar itu dia orang masuk di bawah laut tu. So, ramai nak pergi sana, sekali pergi mereka nak cross. Di sini kita juga, di mana China pun sekarang cuba dekat tebing-tebing gunung mereka buat sesuatu. So, ini pula kita East Coast Rail Line lah. Kita ada terowong yang begitu panjang sekali, 17.8 km di dalam tanah, tak berputus. You fikir, cabaran juga termasuk pelancong akan datang ke sini sekali nak 4 jam saja, bah, duduk sini pergi sana sudah balik. So mereka nak cuba. Bukan setakat saja, banyak lagi yang berbeza ni. Kita punya session kak, ketika 8, yang itu diorang 6 saja. Okey lah, satu diorang dah improve, improve kita cerita lain ya. Kita mempunyai berapa? The cost kita adalah 65.5, katanya lah. Mereka kata 4 bilion, 44 bilion, iaitu mereka jimat 20.5 bilion. Tapi jaraknya dah kurang, stesennya telah kurang, juga tunnelnya tidak ada, di terowong bawah tanah tidak ada. Lagi mereka kongsi stesen kereta api, KTM sudah ada, mereka kitanya tidak. So, bos pula. Dan estimate boleh siap yang adalah 2024. Tahun 2024 boleh siap. Yang ini pula sudah singkat, sudah hampir dekat. Estimate siap adalah 2026. Lagi lama. Mungkin mereka ingat akan lama-lama pakatan boleh memerintah. Fikirlah rakyat. Saya minta rakyat. Masih lagi tak sedar tak? Sedarlah, saya tahu pemimpin-pemimpin mereka, terutamanya ahli-ahli politik yang telah dipilih, YB-YB Pakatan Rakyat, sudah malu. Nak jumpa rakyat pun mereka tak layan. Mereka tak ada macam seperti dulu. Takut malu, mereka akan soal kenapa you menipu, tolak akan hapuskan, minyak akan harga turun, akan turunkan. Atau berbanding banyak, BRIM tak akan buat, GST sudah hapuskan. Lagi you cakap SST sudah lebih daripada apa. Lagi teruk, harga barang tak turun. Lagi dulu blame pasal Najib on MDB, USD yang harga sudah naik, kita tiba-tiba boleh tanding. Ini semua kelemahan BN, kelemahan pemimpin BN, UMNO, ini itu ni. Bukan sikit saja, lagi kita ringgit Singapura.
3.3, kita tak boleh bertanding, tak boleh lawan lagi. So siapa punca ni? Saya nampak orang tua kita baik ni, tu ni baik. Semangat dulu dia baik, bagus sekali. Sekarang dia sudah usia kan, takutlah. Takut, sudah sayang pada anak, sudah sayang pada keluarga dia, sayang pada kroni dia. Saya, lagi dia sudah jadi kaki ambo, kaki penakut. Sekarang nampaknya Tun sudah takut pada siapa? DAP. Yes sir, yes sir. Lim Kuan Ning berani dekat apa? Dewan. Dia kata apa? Perompak pemimpin-pemimpin UMNO. Saya berani cakap UMNO. Saya bukan cakap BN. Pasal apa? Selama ini UMNO lah yang menjadi Menteri Kewangan, yang menjadi Perdana Menteri, ahli UMNO. Yang lain mengikut kerja saja. So Lim Kuan Ning berani cakap perompak, tidak mau tarik balik, tidak kairi pandai-pandai pergi report polis, tak tarik balik pun. So inilah cara mereka. You bagi peluang pada mereka, ini akan berjadi. Mereka tengok fokus semua Penang, Pulau Penang saja mereka fokus. Pulau-pulau yang kecil-kecil mereka nak sambungkan, tanah mana-mana, pasir mana-mana dia nak sambungkan. Mungkin di sana mereka buat jambatan, nak korek wang lah, seperti mana Singapura mau adakan gambling center, tempat perjudian. Mungkin dekat Penang boleh lah. Sebelum kerajaan mereka dia ambil alih, mereka sebelum PRU14 kerajaan BN kalah, Penang memang sudah, mereka sudah menang. Lagi Singapura, Selangor sudah menang. So mereka okey. Selangor saya nampak tempat yang bagus sekali. Selangor mempunyai galian yang cukup. Memang orang di sini tak ada miskin. So nampak okey Selangor. Ramai semua penduduk-penduduk fokus nak datang ke Selangor saja. Penang tidak mahu, orang mau pergi. So sekarang Penang orang pergi, you tengoklah semua warna kulit putih saja yang ramai ke sana. Saya berani cakap warna putih lah. So you fikirlah siapa itulah. So ramai ke sana. Kenapa? Kondominium-kondominium baru dekat Penang, gunung-gunung dihapuskan. Tanah kubur orang India dia sapu, tanah sekolah sapu. Semua berjanji-janji jadi penipuan. Orang sana YB-YB, orang kaum lain semua diam aja. Yang sini Selangor, you nampak? Dulu ada bagi apa tu? Sehat dia. Apa sehat lah, dia orang kasih kad, medical card ada bagi. Apa ini tu lagi bagi. Semua bagi dulu. Sekarang apa pun tarak, semuanya sekat. Selepas mengambil kerajaan, mereka dulu cakap kerajaan negeri. Saya tu PRU14 sebelum tu 1 trilion lebih sudah hutang negara, sudah merosot. Kita mampir. Tapi kita cuma hutang negara adalah 686 bilion sahaja. Kita mempunyai harta begitu, di mana semua gajana-gajana kita ada. Harta-harta kerajaan di Petronas ada, ini semua banyak yang ada kita simpan. Tapi mereka sudah ambil kerajaan, semua jual. Semua jual, ini jual, itu jual, diswastakan. Semua swastakan, swasta-swasta. Semua harta-harta gajana dijual. Apa punya kerajaan? Saya ingat Tun ini tak sayang negara kita lah. Dia ini sudah, pasal sudah cukup usia, agak mereka sudah, mereka tak sayang lah. Mereka tak sayang rakyat Malaysia. Mereka semua sayang kroni-kroni dia, orang kaya-kaya. Harga barang tetap naik. Singapura punya harga dolar dengan kita tengok begitu beza sekali. So bukan setakat itu saja. Lagi satu saya mau tanya, lu tengok. Ini Indra ni, anak dia masih cari. Sudah menang dekat court, sudah dapat perintah bawa anak dia balik. Ini pula IGP kita kata masih dah cari, masih cari. Carilah. Dulu ada ingat tak Tun Dr. Mahathir menuduh kerajaan BN itu Najib, dia kata foto rokok kalau you taruh dekat tepi jalan, dekat satellite, dekat London ke mana, Amerika entah mana, dia orang satellite boleh nampak di sini. Kotak rokok dalam poket you boleh nampak, dari mana tak tahu boleh nampak. Jelas sekali MH307 boleh nampak. Dia katanya dia sudah tahu, kalau dia Perdana Menteri dia sudah tahu semuanya. Lagi dia kata dia ada bukti satu MDB, John Law mana, ini mana. Lagi dia banyaklah dia katakan, banyak janji. Ini tahu, itu tahu. Sekarang apa pun tak fikir. Satu MDB nya kes tengok bosku Datuk Seri Najib tetap tak dapat bersalah, tak dapat, tak ada bukti. Semuanya bebas, semuanya bebas. Artinya you sudah menipu dan reka. Rekaan kamu tak akan berjaya selama-lama. So oleh itu saya minta semua rakyat Malaysia bersama-sama dengan bosku Datuk Seri Najib. So, kita sudah punya satu Perdana Menteri yang begitu baik untuk semua, ya, untuk semua. Bukan saja beliau telah menjaga kepentingan orang India sahaja, kaum Tamil. Dia telah menjaga bagi keutamaan rakyat Malaysia, iaitu rakyat yang memerlukan, rakyat miskin, tak kira lapisan umur, beliawan, usahawan yang miskin,
yang dia sayang, yang nak nak mendoa ke apa dah, semua dia dah menjaga dah, dah utamakan dah, dah dah bagi peruntukan begitu juta-juta ringgit dah bagi. So saya minta ya rakyat Malaysia cool, biar kita nampak wayang-wayang mereka ini yang boleh nampak itu video seks, siapa yang nak tengok hairan ya. Cyber trooper confirm ini adalah sah. IPG polis kita sudah kata video tidak berubah. Orang yang melakon siapa itu saya tidak, dia tidak tahu. Apa pula you cerita? Muka dengan semua ada titik-titik dah tahu itu adalah jelas sekali Azmin Ali. Tapi pasal dia menteri takut. Takut pasal menteri takut. Apalah ini kerajaan. Saya minta polis kita begitu baik sekali, canggih mempunyai semua, banyak ramai yang betul-betul mau menjaga keamanan negara ini. Tak jadi kaki ampuh. Yes man, yes man. Tapi sekarang yang polis kita nampak begitu takut dan dia orang sendiri memalukan tau, bukan kita. Polis sendiri memalukan tim mereka, ketua mereka sendiri memalukan. Katanya ini adalah kertas yang tulen, jelas sekali. Gambar ini saya tak pasti. Sudah nampak tapi tak pasti. Oi, malu betul.